A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini. Dan mudah-mudahan topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas 5 ciri rumah yang tidak akan dimasuki malaikat dan jauh dari barokah. Sebagai seorang muslim, sangat penting untuk selalu menjaga agar rumah kita tetap bersih dan suci agar tidak terhalang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan disenangi malaikat. Tapi ada kriteria rumah yang tidak akan dimasuki malaikat. Sebagai tempat bernaung keluarga, alangkah baiknya apabila rumah tak hanya melindungi secara fisik, tapi juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasuki oleh malaikat-malaikat yang membawa kebaikan. Rumah yang dimasuki malaikat akan turut mendoakan kebaikan dan dimohonkan ampunan atas dosa-dosa penghuninya. Sebaliknya, ciri rumah yang tak akan dimasuki malaikat akan jauh dari keberkahan tersebut. Berikut ini ciri rumah yang tak akan dimasuki malaikat melansir dari berbagai sumber. Yang nomor 1, rumah yang terdapat anjing. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tetapi mengapa Jibril belum datang?" Tatkala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. "Kapan anjing ini masuk?" tanya beliau. Aisyah menyahut, "Entahlah." Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. "Mengapa engkau terlambat?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril. Jibril pun menjawab, "Karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar atau patung." Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan beberapa alasan malaikat tidak memasuki rumah yang memiliki anjing. Karena air liurnya yang najis, memiliki aroma yang tidak sedap, dan terdapatnya larangan syariat memelihara anjing. Yang nomor 2, kotor dan bau. Malaikat menyukai bau harum, sangat membenci bau busuk. Hal tersebut bisa timbul dari kebersihan rumah. Semakin rumah sering dibersihkan, tentu baunya harum. Rumah yang bau bisa jadi salah satu ciri rumah yang tak akan dimasuki malaikat. Rumah yang kotor dan bau tentu tidak menyenangkan bagi siapapun yang berada di dalamnya. Kebersihan adalah bagian penting dalam Islam, bahkan termasuk di antara syarat sahnya ibadah.
Nabi bersabda, "Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan membuang sampah pada tempatnya. Yang nomor 3, tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran mengandung banyak nilai-nilai kebaikan dan memberikan keberkahan untuk rumah yang dibacakan ayat-ayatnya. Dalam Islam, membaca Al-Quran bukan hanya merupakan ibadah yang dianjurkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat, antara lain membersihkan jiwa dan membawa keberkahan. Jika rumah kita tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka hal ini bisa menjadi tanda bahwa rumah kita kurang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya kita rajin membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah, agar rumah kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dimasuki oleh malaikat. Yang nomor 4, memajang gambar dan patung. Dalam Islam, memajang patung di dalam rumah dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Hal ini karena patung bisa menjadi bentuk kesyirikan dan penyembahan terhadap benda mati yang tidak bernyawa. Gambar yang dimaksud merupakan gambar makhluk bernyawa seperti manusia dan binatang, baik yang dibuat dengan tangan berupa lukisan maupun dengan fotografi. Adapun pohon dan bebatuan atau benda lainnya yang tidak bernyawa tidak termasuk yang dilarang. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak disembah, dan segala bentuk penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang terlarang. Jika rumah kita dipenuhi oleh patung, maka hal ini bisa menjadi penghalang bagi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Sebaiknya, hindari memajang patung di dalam rumah dan fokuslah pada kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat. Yang nomor 5, jarang bersedekah. Bersedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain itu, dalam hadis-hadis disebutkan bahwa sedekah dapat menghapus dosa dan membuka pintu keberkahan. Sedekah juga dapat membantu orang yang membutuhkan dan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Jika kita jarang bersedekah, maka kita tidak hanya kehilangan keberkahan, tapi juga tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Malaikat adalah makhluk yang senang dengan kebaikan dan selalu hadir di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, jika kita sering bersedekah dan melakukan kebaikan, maka rumah kita akan menjadi tempat yang disukai oleh malaikat dan di dalamnya akan selalu ada keberkahan dan kedamaian. Sebaiknya kita selalu membiasakan diri untuk bersedekah dalam kegiatan sehari-hari, baik dengan memberikan uang kepada orang yang membutuhkan atau dengan cara lain yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan melakukan sedekah, kita akan merasakan keberkahan dan kedamaian dalam rumah kita, serta menarik kehadiran malaikat ke dalam rumah kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi tentang 5 ciri rumah yang tidak akan dimasuki malaikat dan jauh dari keberkahan dapat memberikan Anda wawasan yang berharga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Selalu perhatikan dan perbaiki lingkungan rumah Anda untuk menjaga keberkahan dan keberuntungan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.